الإيمان تيفي سرنا أن يبرك إيمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Ikhwat al-iman, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami bersama Al-Iman TV dan bersama Radio Surah Al-Iman. Kita melanjutkan kajian kita, kajian kitab 40 hadis tentang Tauhid, Arba'ina Al-Arba'in Fi Hukuk Rabbil Alamin. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas Al-Hadis Al-Thaniya Asyarah. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Kita baca. An Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab. Semoga Allah meridai beliau. Qala beliau berkata. Sami'tu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tutaruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, dalam menyanjung aku, seperti kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Fa nama ana abduhu, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah fakulu maka maka katakanlah Abdullah wa rasuluh maka katakanlah bahwa aku ini Abdullah wa rasuluh hamba Allah dan rasulnya Rawahu Muslim. Ikhwatul iman rahimani maaf rawahu Al-Bukhari ya rawahu Al-Bukhari hadis shahih waid Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau adalah Amirul Mukminin khalifah yang kedua lelaki yang dijamin masuk surga sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau perawi hadis ini beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda la tutruni kama atrot kama atratin nasara ibnu maryam janganlah kalian berlebihan berlebi dalam menyanjung aku seperti Orang-orang Nasrani berlebihan dalam Menyanjung dan memuliakan Isa bin Maryam Fa innama ana abduhu Aku hanyalah hamba Allah Maka katakanlah Ana Abdullah wa Rasuluh Bahwa Nabi Muhammad adalah Hamba Allah dan Rasulnya Tidak boleh lebih dari itu Rawahu al-Bukhari Ada pelajaran penting yang bisa dipetik Dari hadis ini Yang pertama An-nahyu anil ghulu wal itra larangan seseorang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan berlebih-lebihan dalam menyanjung nggak boleh Rasulullah s.a.w. Wasallam membenci al itra al itra apa mana itra itra adalah mujawazatul hadfil fil madh wal fihi Ya, berlebihan berlebi dalam menyanjung, bahkan berdusta dalam menyanjung. Seperti Nabi Isa Beliau adalah Rasul dikatakan Tuhan atau dikatakan anak Tuhan. Menyanjung sampai ekstrim, sampai berbohong, sampai menempatkan Nabi Isa di luar tempatnya. Itu namanya itra. Itra itu uh, al-hulu fil madah, berlebihan sampai uh, keluar dari jalur kebenaran. Nah, itu nggak boleh. Nabi melarang umatnya memperlakukan dirinya seperti kaum nasrani memperlakukan Nabi Isa. Berarti pelajaran yang pertama adalah annahyu 'anil hulu wal itra wa al mubalaghah fil madh. Larangan ekstrem, mengkultuskan, berlebihan, berlebi ya, memuji dan menyanjung berlebihan berlebi kepada seseorang. Ini dilarang dalam agama. Ya, tidak diperbolehkan dan Rasulullah melarang dirinya diperlakukan seperti itu. Pelajaran yang nomor dua, hadal hadis yubayin akidat an nasara. Hadis ini menjelaskan kepada kita akidahnya kaum Nasrani. Yang mana kaum Nasrani itu berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa sampai mengangkat Nabi Isa dari tempat yang semestinya. Ya, mereka menjadikan Nabi Isa ibnullah, anaknya Allah. Padahal Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita dilarang ya menyerupai akidahnya kaum Nasrani. Kita mencintai Nabi Muhammad, melaksanakan perintahnya, tapi kita tidak boleh berlebihan dalam mengkultuskannya atau tidak boleh berlebihan dalam memujinya. Apalagi mengkultuskannya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu di antara para nabi dan rasul. Dan beliau Nabi Isa alaihi salam beliau sampai detik ini belum wafat. Ya, Nabi Isa alaihi salam belum wafat sampai detik ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 158 ya, bal rafa'ahu ilaih. Jadi ceritanya itu kan orang-orang yang membunuh Nabi Isa, mereka menganggap membunuh Nabi Isa, mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Surat An-Nisa 157. Mereka berkata kami berhasil membunuh Isa putra Maryam. Padahal Allah katakan wama kotaluhu sebenarnya mereka tidak membunuh dan mereka tidak bisa menyalibnya. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Walakin tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Wa fihi minhu. Dan sungguhnya orang yang berselisih di antara mereka. Orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa. Mereka ini ragu-ragu. Jadi mereka sendiri itu ragu-ragu. Malahum min Mereka enggak punya ilmu. Mereka itu gak yakin kalau mereka itu menyalib Nabi Isa. Mereka sendiri itu gak yakin. Illa tiba hanya prasangka saja. Wa ma dan mereka ya tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Mereka sendiri itu ragu-ragu. Bener gak yang dibunuh itu Nabi Isa? Kemudian dalam An-Nisa 158. Bal Allah telah mengangkatnya ke langit. Ini dalil bahwa Allah itu ada di atas yang namanya mengangkat itu kemana? dia kan ke atas. ini dalil bahwa Allah ada di atas. bal ilai akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa putra Maria ke langit. ini dalil bahwa Nabi Isa belum belum wafat dan insya Allah dan Nabi Isa akan kembali nanti di akhir zaman. dalam hadis dikatakan ya di nafsi biadihi Rasulullah bersabda demi Allah la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam hampir-hampir sebentar lagi akan turun nabi isa bin maryam hakaman wa adlan sebagai pemimpin yang adil fayaksiru fayaksira as-salib uh, as-salib ya fayaksira as-salib nabi isa nanti akan turun dan akan memecahkan mematahkan salib-salib wayaktul wayaktul al-khinzir dan membunuh uh, babi wa al jizyah dan menghapuskan jizyah upeti ya wa al almal hatta la yaqbaluhu hatta la yaqbalahu ahadun dan harta semakin banyak dan semakin berkah sampai orang-orang pada waktu itu eh, tidak ada yang menerima harta lagi jadi itu dalil bahwa nabi Isa ini belum wafat ya nabi Isa belum wafat dan nabi Isa akan turun nanti pada menjelang hari kiamat di al manaratul Baydha, di menara putih yang ada di sebelah timurnya kota Damaskus dan Nabi Isa nanti membunuh Dajjal di pintu Lut di pintu Lud yang itu ada di dekat pakla di dekat Yerusalem di dekat Baitul Maqdis nanti Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan nanti Nabi Isa akan hidup tujuh tahun di muka bumi setelah turunnya Nah, jadi ada dua hadis yang pertama tujuh tahun, yang kedua empat puluh tahun. Maka sebagian ulama mengkompromikan diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Maksudnya empat puluh tahun itu itu tinggalnya beliau di bumi sebelum diangkat dan setelah diangkat. Jadi total dari lahir itu empat puluh tahun. Tapi kalau setelah turun beliau itu hidup tujuh tahun. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan bahwa Nabi Isa ketika diangkat ke langit itu dulu umurnya 33 tahun. Sehingga nanti kalau beliau turun maka umurnya 7 tahun sehingga genap menjadi berapa? 40 tahun totalnya kemudian Allah wafatkan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu keyakinan kita kepada Nabi Isa ya. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran nomor dua. Pelajaran nomor tiga. Bahwa Rasulullah itu memiliki dua pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dua apa ya? ya dua titel dari Allah. Yang pertama statusnya nabi adalah Abdullah, hambanya Allah. Apa maksud dari perkataan Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya? Apa makna hamba di sini? Makna hamba artinya Rasulullah itu tidak memiliki sifat ketuhanan. Sehingga Nabi Isa itu, mohon maaf, Nabi Muhammad ya saya ulangi. Nabi Muhammad itu nggak mau dikultuskan seperti Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad berkata, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Abduhu wa rasulu. Apa mana abdu? Mana abdu berarti beliau itu hamba. Artinya beliau nggak punya sifat ketuhanan. Berarti nggak boleh minta ke Nabi Muhammad. Abduhu Rasulullah itu hambanya Allah. Hambanya Allah artinya Rasulullah seperti manusia lainnya. Dalam artian beliau makan, beliau minum beliau tidur beliau, beliau pernah sakit beliau juga pernah lapar beliau juga istirahat beliau juga menikah karena hamba seperti manusia lainnya dan tidak memiliki sifat ketuhanan tak memiliki mengatur alam semesta mendatangkan manfaat dan maldoarot tidak semua itu atas izin Allah ya Nabi Muhammad gak punya sifat ketuhanan ilahiya gak punya karena beliau dijuluki Allah abduhu hambanya. Tetapi beliau ini hamba yang berbeda. Beliau ini hamba yang berbeda karena Allah memberi sifat yang kedua. Abduhu sifat pertama, sifat yang kedua warasulu dan rasulnya. Inilah yang membedakan Rasulullah dengan hamba-hamba yang lain. Warasulu artinya Rasulullah itu utusan. Rasulullah itu nabi. Rasulullah itu mendapatkan mandat dari langit. Lah konsekuensi menganggap Rasulullah itu Rasul maka konsekuensinya tiga hal eh empat hal. Ini harus harus dicatat. Kalau ada orang sudah mengatakan Nabi Muhammad itu Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah maka konsekuensi dari ucapan ini dia wajib melaksanakan empat hal. Yang pertama adalah imtithalu Ma amar auto uh, mohon maaf yang pertama nasdiku fi ma Akbar harus membenarkan kabar berita nabi. Kalau kalau sudah meyakini nabi Muhammad utusan Allah, Rasulullah, berarti yang pertama adalah yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi dari ucapan itu, yang pertama adalah tasdiku fi ma Akbar Wajib kita membenarkan beritanya nabi. Nabi kalau menyampaikan hadis, menyampaikan berita dari langit bahwa akan terjadi begini Nabi menceritakan uh, sebuah hadis Maka wajib kita imani nggak boleh kita tolak Nabi mengatakan kalau ada lalat Masuk ke bejanamu maka celupkan Ya sekalian Kemudian lempar buang Karena lalat itu Salah satu sayapnya mengandung racun Sayap yang lain mengandung uh, Obat Maka celupkan sekalian dan lempar Boleh diminum ini hadisnya Nabi Sohe, maka kita wajib mengimani. Kalau ada orang menolak hadis ini, berarti dia bukan umat Nabi. Karena konsekuensi menjadi umat Nabi, Nabi Muhammad utusan Allah adalah membenarkan berita Nabi. Nabi menceritakan surga neraka, wajib kita imani. Karena itu konsekuensi menganggap beliau sebagai Rasul. Konsekuensi yang kedua, ta'atuhu fi ma'amar, menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh kita berbakti kepada orang tua, ya kita berbakti sama orang tua. Nabi nyuruh kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka kita harus taat kepada pemimpin kaum muslimin. Nabi menyuruh kita sholat, harus kita sholat. Nabi menyuruh kita untuk mengangkat pakaian kita di atas mata kaki, ya kita laksanakan. Nabi menyuruh kita untuk memelihara jenggot, ya kita lakukan. Itu kalau benar-benar ingin jadi umatnya Nabi. Imtithalu amar to'atuhu fi amar menjalankan perintah Nabi, taat kepada perintah Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ijtinabu manaha zajar meninggalkan larangan Nabi ngaku umat Nabi tapi perempuan nggak pernah pakai jilbab. Nabi melarang membuka aurat tapi tetap membuka aurat. Ini bukti mana yang kalau kamu itu umatnya Nabi? Pembuktian yang nomor tiga bahwa kamu umatnya Nabi adalah ijtinabu manaha zajar meninggalkan menjauhi larangan Nabi. Berarti kalau kita ngaku jadi umatnya Nabi, apa yang dilarang Nabi ya kita jauhi. Membuka aurat, apa riba, ya. Kemudian apalagi mencukur alis, menyambung rambut. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La al wal Allah melaknat wanita yang nyambung rambutnya dan yang disambung rambutnya. Yang nyambung rambut dan yang disambung rambutnya mencukur alis la anallahu annami sawal rasulullah melaknat orang yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya nah, ini larangan-larangan ya kita tinggalkan kalau kita ngaku jadi umatnya nabi Rasulullah melarang kita berpakaian di bawah mata kaki ya kita laksanakan kalau benar-benar ngaku umat nabi itu yang nomor tiga. Konsekuensi yang nomor empat dari Rasul Allah bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah konsekuensi yang nomor empat adalah wa alla yuk illa bima kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa Nabi tidak boleh membuat aturan-aturan baru tidak boleh membuat aturan-aturan uh, yang tidak pernah diperintahkan Nabi maka agama Islam ini dipagari oleh Nabi supaya tidak terkontaminasi sama ajaran lain. Maka kalau ibadah mau nyembah Allah harus sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi. Makanya ada hadis yang memagari agama ini. Kalau nggak ada hadis ini, waduh, Islam akan tercampur baur. Makanya ada hadis yang menjadi bentengnya agama. Hadis ini berbunyi, Man amila amalan, leisa alehi amruna fahuwa rotun. Barang siapa beramal, beribadah laisa alaihi amruna yang mana ini tidak di atas perintah nabi tidak dibangun di atas perintah dari nabi maka amalnya tertolak ini menjadi bentengnya agama hadis ini jadi hadis ini menjadi pagar yang luar gak bisa masuk karena nabi mengatakan barang siapa beramal tidak dibangun di atas perintah dari aku tidak ada dalil darinya dari Nabi maka tertolak amalan itu. Sehingga ini menjadi benteng yang lain nggak bisa masuk. Coba kalau nggak ada hadis ini, orang membuat seenaknya sendiri dekat alasan ibadah. Padahal ibadah itu kan al aslu fil ibadati al mana hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang menjelaskan. Kalau dia menjelaskan baru boleh, nggak boleh sembarangan. Sampai mau sholat isya lima rakaat, memang nggak ada larangan. Mana ada larangan jangan kamu sholat isya lebih dari lima rakaat. Gak ada larangannya. Tapi ingat kaidahnya, jangan ditanyakan mana larangannya, tapi tanyakan mana yang memerintahkan. Karena hukum asal agama itu haram sampai ada yang dalil memerintahkan. Kalau ada dalil yang memerintahkan, baru boleh. Ya, baru boleh. Kalau gak ada yang memerintahkan, jangan macam-macam al akmaltu lakum dinakum alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Kata Allah pada hari ini, yaitu tanggal 9 Dhul pada waktu itu, pada hari Arafah. Orang-orang wukuf di Arafah. Turun ayat terakhir ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini, aku sempurnakan Islam. Islam sudah sempurna ketika turunnya ayat ini. Sehingga apa saja yang di luar Islam nggak boleh dijejel-jejelkan, dimasukkan ke Islam nggak boleh. Karena Islam sudah dipagri oleh Allah. Al-yawma akmal tu pada hari ini aku sempurnakan. Al-yawma akmal tu lakum dinakum aku sempurnakan agama kalian. Turun ayat terakhir. Artinya nggak boleh dimasukkan apa yang bukan bagian dari dari agama Makanya Imam Malik mengatakan apa saja ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari agama maka sampai kapanpun tidak akan pernah jadi agama sampai hari ini pun nggak akan pernah jadi agama makanya kita nggak boleh berbuat biaya jadi intinya kalau kita mengakui Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah maka pengakuan ini membutuhkan konsekuensi konsekuensinya ada empat yang pertama menjalankan perintah Nabi yang kedua mohon maaf ya, yang pertama adalah mempercayai dan membenarkan kabar beritanya Nabi, yang kedua menjalankan perintahnya Nabi, yang ketiga meninggalkan larangan Nabi, yang keempat beribadah kepada Allah hanya dengan syariat Nabi, tidak membuat aturan-aturan sendiri. Man ahdatsa fi amrina Man ahda fi amrina hadza barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini sedangkan tidak ada dalil fahuwa raddun maka tertolak. Malay saminhu Barang siapa mengadang-adakan ritual ibadah baru yang tidak ada dalil dari Nabi, fawaradun maka tertolak. Hadis Aisyah dari al Imam Al Bukhari. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Adapun yang man amalan lay amruna fawaradun ini hadis dari Imam riwayat dari Imam Muslim. Itu ikhwat al-iman yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini tidak panjang sehingga penjelasannya pun tidak panjang. Jadi kita ini dilarang berlebih-lebihan Ya, jadi begini. Abdullah wa Rasuluh. Ini penting. Abdullah ini supaya orang itu mengakui Nabi itu hamba. Gak boleh dikultuskan. Gak boleh dimintai. Gak boleh diistihosai Gak boleh. Karena Nabi itu hamba. Tetapi beliau ini hamba yang beda. Hamba yang bagaimana? Wa Rasuluh. Hamba yang dapat wahyu. Begitu loh. Lah, Ketika Rasul dapat wahyu berarti Rasulullah ini Rasul. Lantas apa kewajiban kita? Kewajiban kita ya tadi itu. Membenarkan beritanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Kalau kita sudah melakukan itu, maka insya Allah kita sudah bisa dikatakan menjadi pengikut Nabi. Ya, Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kok sholawat gak dimasukkan? Lu sudah masuk, sudah masuk menjalankan perintah Nabi salah satu perintah Nabi ya sholawat juga. Jadi sudah masuk itu. Ya, wallahu a'lam. Biswab itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian antum dan terus ikuti kajian ini. Kita masih hadis yang ke-12 dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai hadis yang ke-40. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu ilaha illa anta. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.